Benarnya belum semua sih diutamakan untuk kelas 1 nya, kenapa? Karena kelas 1 kan memang e, belum harus mengenal dari dasar ya. Nah itu pun dibatasi harinya dan peserta didiknya. Nah, kemudian e, untuk saat ini yang tatap muka kelas 1, kelas 6, kelas 5 kebijakannya. Kebijakan dari sekolah harus 50% dan harus dikondisikan dengan persetujuan orang tua siswa. sekali. Senangnya gimana? Senangnya bisa bertemu dengan teman dan bu guru. Kalau di rumah, kalau tidak tahu pelajar, tidak tahu soalnya tidak bisa nanya ke bu guru. Kalau di sekolah ada pelajaran yang susah bisa bertanya dengan bu guru. Coba-coba tatap muka, ya. Percobaan sekolah tatap muka memang sudah dilakukan uh, beberapa hari yang lalu, hari Senin, kalau di Jakarta, dan juga di daerah-daerah lain secara bertahap, tergantung kesiapan uh, kondisi daerahnya. Saya ingin ke Bu Suharti, Sekjen uh, Kemendikbud Sek. Bu Suharti, tadi kita dengar tuh curhatan anak-anak, kemudian curhatan ibu-ibu. Jadi, kalau dari kacamata uh, pemerintah, begitu ya, itu memang uh, apa yang memang uh, dirasa tidak bisa lagi tidak dimulai. nih Percobaan tatap muka di sekolah-sekolah. Iya Mbak, e, memang kita memang mendorong juga ter, terjadinya e, pembelajaran tatap muka terbatas. Saya tekankan di sini terbatas. Karena kita tahu bahwa situasi e, sekolah, kondisi anak-anak juga sangat berbeda. Di kota-kota besar mungkin internet e, lancar, semua punya gawai. Tetapi buat mereka di daerah, termasuk juga anak-anak dari kelompok miskin, tidak ada e, fasilitas itu. Sehingga kami e, bertanggung jawab, lah. ingin memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan layanan pendidikan yang cukup sehingga opsi untuk membuka sekolah itu uh, diperlukan untuk uh, memadai tadi seperti uh, curhatan ibu-ibu dan anak-anak tadi dan dengan terbatas artinya memang terbatas bahwa tidak semua langsung bisa buka satu jelas uh, daftar uh, catatan uh, checklist yang harus dipenuhi harus uh, terpenuhi kan ya uh, fasilitas sanitasi kesehatan harus ada sekolah juga harus punya akses kepada uh, fasilitas kesehatan puskesmas klinik sehingga kalau ada apa-apa bisa langsung ke uh, berhubungan dengan mereka juga jelas orang yang sudah uh, tidak memungkinkan uh, ke sekolah juga tidak boleh misalnya yang komorbid tidak boleh yang punya masalah-masalah uh, kesehatan tidak boleh itu pertama kemudian Terbatas yang lainnya adalah tidak tiap hari, tidak tiap hari, hanya dua hari per minggu dalam masa-masa ini. Kemudian, juga sehari, juga dua sampai tiga jam saja. Kemudian juga eh, sekolah di kelasnya juga tidak semua bersama-sama, hanya sekitar 50 persen sekarang untuk yang level PPKM level 1, 2, dan 3. Untuk level 4 malah belum dibolehkan sama sekali. Jadi eh, kami mengharapkan dengan opsi pembukaan itu tetap anak-anak eh, yang tidak bisa belajar di rumah juga bisa belajar di sekolah. Oke. Okay. Dan ini juga ada keluhan tentang... Eh, 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 Learning loss, mbak. Jadi... Oke, okay. sebelum masuk ke situ, Bu Soeharti, karena saya tadi tertarik, Anda mengatakan syarat-syaratnya itu sebetulnya banyak. Yeah. Tapi walaupun syarat-syarat itu banyak, kita tahu ada masih banyak juga orang tua murid yang masih khawatir dan ragu anak-anaknya untuk uh, sekolah tatap muka. Salah satunya, Bu, yeah. ada uh, uh, seorang ibu di uh, Jakarta, Ibu Sintia, sudah terhubung dengan saya dari Bekasi. Selamat malam, Bu Sintia. Selamat malam, Mbak Nana. Bu Sintia, saya tahu Ibu salah satu yang termasuk masih belum serak khawatir, masih ragu untuk kirim anak sekolah tatap muka. Kenapa Ibu? Iya, soalnya kan di usia anak saya, saya punya anak dua, di usia 10 dan 11. Usia anak saya itu kan belum bisa tervaksin, Mbak Nana. Sedangkan yang sudah yang bisa tervaksin itu kan di usia 12 ke atas kan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Hmm. Oh, dengan prokes dan sebagainya yang, yang uh, akan ketat, akan dijaga. Ibu tetap merasa itu belum cukup untuk melindungi anak-anak yang akan tatap muka di sekolah. Ibu Sintia betul, Mbak Nana, karena namanya anak-anak, ya pasti bersosialisasi dengan guru, dengan teman-teman, ngobrol, uh, kemudian uh, dari kesiapan pemerintah juga. Ada notes juga ya dari ibu-ibu uh, yang lainnya juga. Seberapa siap pemerintah kita menghadapi apabila ada ledakan klaster baru di anak-anak gitu. mm -hmm. itu? Antisipasinya itu kan yang kita perlukan ya. Mm -hmm. Selama ini kendala pembelajaran online dirasa masih cukup bisa tertangani kalau ibu Sintia sendiri merasakan sehari-hari mendampingi anak-anak cukup pembelajaran online ibu. Seben... Iya sebenarnya ada kendala besar juga ya mbak Nana apalagi kita orang kerja semuanya terus uh, kendalanya sih umum nih uh, masalah internet uh, internet yang nggak uh, stabil kemudian uh, masalahnya untuk bangsa Indonesia mungkin kalau saya lihat di uh, kuota ya kuota yang mahal gitu uh, harga kuota yang mahal kemudian belum tentu semua orang juga punya Gadget ya punya fasilitas, nggak semua anak punya fasilitas laptop hmm. gadget gitu. Kalau kualitas nah, kalau pembelajaran, Ibu Sintia merasa kualitas pembelajaran online itu sudah cukup, atau memang seperti apa kualitasnya? Apakah Ibu, misalnya, khawatir anak tidak akan bisa maksimal memahami pelajaran yang diberikan, atau Benar. seperti apa? Benar, sebenarnya saya juga ada masalah khawatir juga, ya. Maksudnya, kita semuanya rindu, ya, untuk sekolah. Untuk uh, tatap muka, rindu uh, untuk bisa ketemu uh, guru, gitu kan? Ya, kita semua juga udah lelah. Ya, <laughs> kita semua juga udah lelah. Udah banyak, uh, akhirnya kita yang WFA juga bantu anak sekolah, gitu kan? Hmm. Uh, kita udah punya kerjaan juga dari kantor. Kita harus bantu anak juga, gitu. Kita semua lelah, sebenarnya, um, tapi dengan uh, online ini saya bilang masih yang terbaik untuk keselamatan uh, kesehatan anak-anak. Okay. Dan kesehatan keluarga Indonesia juga ya. Karena bisa aja kan dari anak-anak ini kan akan menjadi OTG yang akan membawa virus masuk ke rumah. Mungkin di rumah ada yang belum bisa tervaksin, ada yang komorbid. Ya, itu bahaya juga, uh, untuk uh, keluarga Indonesia. Baik, terima kasih sudah memberikan perspektif uh, di Mata Najwa malam ini Bu Sintia. Terima kasih Mbak Nana. Uh, Mbak Nisa jadi seperti itu ada ibu yang memang uh, apa namanya? Dan karena kan ini sebetulnya pilihan itu ada pada orang tua ya, ya. Bu jadi Jadi ya. orang tualah yang akan menentukan apakah memang memperbolehkan anaknya ke sekolah atau tidak. ya betul Mbak. Jadi memang tidak wajib kalau memang orang tua merasa resikonya masih uh, uh, besar uh, kami persilakan untuk memilih tetap uh, tidak uh, pergi. pilihan ada pada mereka ya. uh, mbak nisa apa catatan anda tadi curhatannya banyak tuh curhatan ya. ada yang anaknya stres ada yang ibunya stres ada yang uh, apa namanya khawatir kualitas pembelajaran juga turun sangat kompleks persoalan ini betul uh, kalau saya melihatnya ini pandemi ini membuka mata kita kembali kepada basic question-nya nih pertanyaan mendasarnya sekolah itu tuh gunanya buat apa jadi kalau tadi dengar ceritanya Bu Ida, Bu Ida itu melihat sekolah bukan saja tempat untuk belajar matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya, tetapi juga berbagi peran. Karena Bu Ida harus menjahit di rumah, peran pendidikan anak kemudian dititipkan kepada guru. Jadi ketika peran itu tidak bisa lagi dimainkan oleh guru, maka Bu Ida jadi stres gitu. Jadi sekolah itu tidak hanya tempat untuk belajar kurikulumnya, tapi juga tempat hidup anak juga gitu. Jadi di sini yang terasa sekali kemudian uh, menjadi kekhawatiran. Tadi ya karena Bu Sintia juga punya perspektif yang sama gitu. Anak-anaknya pasti ngobrol. Tadi juga anak-anak sekolah juga sama yang dikangenin adalah ketemu teman-teman nah, bercanda-bercanda gitu. Karena lebih, sekolah kami, is more kami, just tempat belajar aja sih Mbak. Lebih dari tempat belajar? ya tapi tempat bersosialisasi, berkomunitas, beraktivitas bersama teman-teman. Dan ini yang juga menjadi salah satu kenapa kemudian ketika ditutup sekolahnya selama satu tahun lebih... Ini menimbulkan banyak uh, apa ya isu-isu stres dan sebagainya okay. baik anak ataupun orang tuanya. Baik. Tadi kita dengarkan murid, kita dengarkan orang tua yang juga sangat penting dalam proses belajar mengajar siapa lagi kalau bukan gurunya. Kita akan dengarkan curhatan para guru setelah Pariwara tetap di mata Najwa, tetap di sini.